Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel. Balik lagi ke playlist main motor. Kali ini saya akan melakukan perjalanan Jakarta Surabaya menggunakan motor. Tapi beda, saya ada di full bus Gunung Harta. Jadi motor ini, Kawasaki The Tracker 150 ini akan saya masukkan ke dalam bis. Seperti apa keseruannya dan bagaimana kok bisa motornya bisa masuk bis? Tonton terus video ini sampai habis. Ya, cuacanya mendung. Ini lagi nunggu bisnya nih. Bisnya masih belum datang ya. Sekarang jam sudah jam 1. Di tiketnya sih jam 1. Jadi kita masih nunggu. Kita tunggu dulu. Perjalanan kali ini menggunakan bis Gunung Harta Voyager Jakarta Polres Malang. Tujuannya Malang sampai Trans Jawa. Tapi saya hanya sampai Surabaya. Masukin motor. Mlebu. Nggih. Tiange nggih mlebu kok. Niki mlebu. Wong bapake nggih mlebu. Nggih, kopling iki dikel ka. Oh, niki malah mlebu bagasi turune. Ayo mlebu kono bareng. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Motor pak. Betul ke? Ya, sepeda. Sepeda ini nangis pelaku. Oke, jeng. Jawes. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah sampai juga ke Surabaya. Motornya di mana? Tuh, motornya di situ tuh. Motornya masih nyempil. Yeah.
Sip. Ini ada di Medaeng di apa agennya Gunung Harta. Karena saya bawa motor jadi yang nggak bisa masuk ke terminal, tapi turun di situ. Jadi motornya sudah siap, barangnya sudah saya ikat lagi, saatnya untuk pulang. Ingin tahu berapa sih biayanya naik motor masuk bagasinya bus Gunung Harta yang Voyager itu? Untuk tiketnya 340.000. Nah, ini berhubung motor lagi, motornya doang sekitar 800.000-an. Kita panasin dulu. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video ini bisa jadi referensi buat teman-teman para pengguna kawasan itu driver yang ingin melakukan perjalanan dari Surabaya atau dari Jakarta ke Surabaya dengan membawa surat. Oke, terima kasih.